Bercakap tentang kemeriahan, kita sebenarnya ingin ke Sarawak seketika untuk kita ketahui lebih lanjut tentang Minggu Perpaduan. Laporannya bersama Bu Mawar ini. Silakan. Terima kasih Zaliha di studio Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Baik, hari ini telah memasuki hari kelima. Minggu Perpaduan telah berlangsung di tebingan Sungai Sarawak. Dan kini saya sedang berada di salah sebuah rumah suku kaum Sarawak, minoriti di Sarawak, iaitu Kumpulan Kajang. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai Kumpulan Kajang, kita bersama dengan tetamu saya pada pagi ini, iaitu Encik Doni. Apa khabar Encik Doni? Bagus, selamat pagi. Khabar baik. Jadi sebelum itu saya mengucapkan selamat pagi kepada RTM kerana sudah hadir ke booth kami. Selamat pagi juga dari tebingan Sungai Sarawak. Hari ini merupakan hari yang kelima kita meraihkan, kita mewar-warkan Minggu Perpaduan di Sarawak. Jadi kita menyokong terus Minggu Perpaduan. Jadi apa yang kita buat di masa ini adalah membuka booth kepada publik, kepada orang ramai. Di sini kita tengok ada ukiran di belakang itu kita namakan yang kita di sebentar tadi Encik Buma sebut bahawa Kumpulan Kajang itu. Kumpulan Kajang itu merupakan kumpulan yang sudah ditercatat di Sarawak Gazette pada 1933. Di dalam kumpulan tersebut ada terdapat 5 etnik yang kita ketahui. Nombor satu adalah Punan. Pada situ ada Kejaman, ada Sekapan, Lahanan, termasuklah Tanjung. Jadi keunikan kelima-lima etnik ini merupakan etnik yang kecil. Di dalam golongan orang Ulu, kita senang kenali Kajang ini dalam kumpulannya kecil. Seperti mana yang kita ketahui pada pagi ini, yang membuka booth ini, yang represent Kajang pada kali ini adalah dua etnik. Etnik Punan dengan etnik Lahanan. Jadi untuk pengetahuan lanjut, Punan di Sarawak mempunyai satu persatuan yang dinamakan Persatuan Kebangsaan Punan ataupun kita namakan dia Punan National Associations. Setakat ini kita populasi Punan di Sarawak lebih kurang ada 6,000 orang. Dan skeleton di Belaga, di Bintulu, kita ada di Sibu dan termasuklah ada di Kuching. Jadi rumah panjang kita di Sarawak lebih kurang termasuk yang tak daftar rasmi untuk Punan adalah 18 kampung di Sarawak. Jadi untuk pengetahuan lanjut, kalau etnik Punan ini, kalau kita tengok dari segi pemakaian, dari segi kebudayaan dia, dia ada keunikan dari segi percakapan. Di dalam kumpulan Kajang sendiri, kalau Kejaman, Sekapan, Lahanan, termasuklah Punan, kalau bercakap, nu dengi nu. Contoh, apa khabar kamu? Kalau dalam Sekapan, dia sebut nu dengi nu juga. Jadi kita tengok dari perbezaan dia hampir-hampir kesamaan, jadi dirumpunkan dalam kumpulan Kajang. Jadi kita tengok apa yang menarik bagi Kajang ini, kita tengok dia dari segi kebudayaan, segi perkahwinan. Contohnya perkahwinan, kita akan duduk di seperti yang ada di belakang ini adalah tetawak. Kita panggil dia tetawak. Jadi perkahwinan tersebut adalah lelaki dengan perempuan akan bersanding duduk di tetawak menggunakan pakaian tradisional. Tradisional dia ada lebih kurang mirip juga lah. Kalau Kejaman, Sekapan, Lahanan dengan Punan dia ada lebih kurang sama. Jadi untuk pemakanan juga kita ada pemakanan di booth ini. Kita akan letak kebanyakan makanan yang tradisional kita displaykan satu persatu. Jadi para pengunjung boleh merasakan macam mana keenakan, delicious macam mana makanan tersebut itu ada di sebelah sana. Dan kita akan sediakan juga, kita ada buluh kesut. Buluh kesut yang digunakan untuk disokan kepada publik supaya meraihkan rasa kesyukuran selepas menuai padi pada bulan Mei itu yang akhiran ya. Jadi kita terus meraihkan tersebut. Jadi kita mengharapkan pada akan datang yield ataupun rezeki akan bertambah. Baik, harapan Encik Doni sendiri untuk mengetengahkan kaum Kajang bagi masyarakat umum. Jadi memang betul, kalau kita tengok dalam suku ataupun etnik yang kecil macam Punan, Sekapan, Lahanan dan Kejaman ada termasuklah Tanjung, harapan kita untuk yang generasi seperti saya sekarang, saya mempunyai semangat untuk menyokong kebudayaan kita yang makin hari semakin kurang dipelajari oleh generasi muda. Jadi
ada harapan persatuan masing-masing termasuk di dalam Punan sendiri ada melalui Punan National Association kita akan buat bengkel. Kita akan buat kumpulan untuk belajar macam mana tradisi yang termasuk menari, mua, bersetu, kita bersetu, lepas tu kita ada sui, kesut, itu kita namakan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Sarawak. Jadi kali ini kita daripada generasi yang muda, lepas tu kita akan buat bengkel kelas termasuk yang kecil-kecil menerusi aktiviti persatuan masing-masing. Saya merasakan bahawa culture ataupun kebudayaan Punan ini akan terus bangkit dan diketahui oleh peringkat di antara bangsa pada masa akan datang. Baik, terima kasih Encik Doni kerana sudi bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Baik, bagi anda yang masih belum lagi berkesempatan untuk datang ke Minggu Perpaduan di tebingan sungai sini, saya menjemput anda datang beramai-ramai kerana di sini ada menyediakan pameran, program dan aktiviti-aktiviti yang menarik untuk anda. Jadi sehingga ke 26 hari bulan ini. Saya kira itu sahaja yang saya dapat kongsikan dari tebingan Sungai Sarawak. Kita kembali kepada rakan-rakan setugas di studio Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Silakan. Ya, terima kasih Cerita Pagi Sarawak untuk pelaporan yang dibawakan. Sudah pasti keunikan nilai estetika di negeri Sarawak dipaparkan dalam Cerita Pagi Sarawak. Seterusnya kita nak bercakap tentang Hari Wartawan.